jungle. Di kali Tidu, Bojonegoro, ulama NU yang dikunjungi oleh Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti antara lain adalah Kiai Haji Wasis, tokoh ulama struktural NU di Kabupaten Bojonegoro. Jawa Timur siapa tidak kenal Pak Nyala, tidak kenal lah. Kira itu ya mudah-mudahan dapat jalannya lancar. Saya tadi sampaikan yang mudah-mudahan niat baiknya dikabulkan Gusti Allah. Itu terus yang kedua, parameter di bawah itu ya saya bilang uang itu tidak segala-galanya. Tapi pendekatan secara personal yang baik, saya yakin itu juga mengenai khususnya di NU. Kayak gitu. Nanti kalau kiai-kiai saya tadi saya atur ke beliau, silakan silaturahmi ke kiai-kiai di Jenggoro ini. Dan nanti kalau memang saya yakin kenal kok semuanya kiai-kiai. Karena saya juga sekarang di Mustasar itu, dulu di Ketua Tanfid Safa itu teman-teman saya di Ansor. Ya, ya insya Allah nanti yang penting ke kiai-kiai, suan-suan ke kiai-kiai ya minta dukungan lah, minta doanya kayak begitu aja, minta doa restu kayak begitu lah. Dan kalau di NU di bawah ya saya enggak apa-apa lah, saya tutup salam kepada beliau dan nanti dia enggak kaget ini sopong ini gitu. Ya bilang temannya Pak Jiwasi segitu aja sudah. Kira-kira Haji Wasis siap mendukung Pak Lanyala? Insya Allah, saya berusaha menggadaikan niat baiknya di kepulauan, insya Allah.